Hai semuanya, kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu aplikasi dari Komtrkit yaitu Pos Restoran Plus Keuangan Super Mudah. Nah, tampilan awalnya seperti ini ya. Ada how to use, buy full version, master, transaction, report, sama utility. Kita ke master ada identitas, menu, kategori, meja, customer, sama paket ini. Customer seperti ini, meja seperti ini, kategori seperti ini ya. Nah, kita kembali lanjut ke transaction. Di transaction ini ada order atau pembelian, lalu ada pembayaran, lalu ada pembayaran utang dan keuangan, karena ini versi plus keuangan ya. Kita ke order menu, kita masukkan mejanya, kita masukkan customernya, kita masukkan menunya, bubur enak ini ya. Kita save, kita simpan, lalu muncul di bawah seperti ini. Baru kita pay, bayar 12.500. Kita print, kita hubungkan dulu sama printer bluetoothnya. Nah, sudah hijau seperti ini, baru kita print dan langsung terprint hasilnya seperti ini ya. Nah, ini. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Kembali ini laporan ya, ini sebentar. Nah, ini dihapus dulu. Sepertinya terjadi error ya. Nah, ini lalu kita ke pembayaran. Ini seperti ini ya pembayaran, tadi nggak bisa karena belum ada order. Lalu ada pembayaran utang dan ada ini pemasukan dan pengeluaran. Ini nggak bisa karena nggak ada order yang belum dibayar ya. Nah, kita kembali lanjut ke laporan. Di laporan ada laporan menu, laporan kategori ya, dan laporan tabel atau meja, laporan customer dan sebagainya macamnya. Dan ini setiap laporannya bisa kita export ke Excel. Nah, kita kembali lanjut ke utilitas. Ada restore data, backup data, reset data, dan language setting atau settingan bahasa ya. Dan ini by version pro. Nah, kita kembali. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.